Okay guys, welcome back to my channel Arinio Gaming. Yeah, dalam video kali ini kita akan memainkan segmen baru guys, yaitu Arinio Updates. Jadi di segmen ini guys, kita bakal ngebahas update-updatean game yang sudah lama dan cukup terkenal. Dan kali ini itu adalah Alchemy Star guys. Jadi Alchemy Star tuh sekarang lagi ngerayain 1 tahun dirilisnya game ini guys, dan banyak hadiah-hadiahnya sesuai yang sudah gua klaim. Kebetulan tuh gua klaim, jadi gua tuh nge-record ini pas gua download lagi sekitar 2 harian lah, jadi gua klaim semua hadiah. Nah, hadiahnya banyak banget guys, dari background sampai resource buat gacha guys. Oke, okay? Kita bakal langsung masuk ke gameplaynya. Di sini gua udah ngerekam si replaynya nih guys, jadi kalian bisa lihat ya guys. Kalian bisa lihat aja ntar replaynya. Gue bakal taruh juga. Dan sumpah. Ini game tuh suaranya tuh bagus banget. Di sini tuh nggak karena peralatan gue kurang cukup memadai. Jadi kurang terlalu bagus. Dan lu harus denger sendiri guys. Pakai kuping lu sendiri. Pakai headset lu sendiri. The game ini tuh suaranya. Oke guys. Kita bakal lihat replaynya. Kalian bakal tahu cerita-ceritanya tuh kayak gimana ya guys. Jadi kalian bisa lihat. Dan kalian bisa pahami, dengerin suara-suaranya itu, dan gua bakal jamin nih game bagus guys. Oke, okay? Let's see, mulai. Kore wa watashi tachi no sekai. Mou nido to onaji shippai wa kurikaeshitaku nai. Meirei ni shitagae, zenshin suru nomi. Sumpah ya, musiknya itu menebarkan hati banget guys. Karakter utama itu cowok guys, jadi yang cewek itu yang pakai panah itu, dan itu guys, late heroine. Jadi setiap karakter punya afiliasi masing-masing guys, punya grup masing-masing, dan punya daerah masing-masing. Sumpah, suara sih bagus banget ya guys, musiknya tuh bagus banget. Sumpah ya, ini kalau buat jadi anime gue tonton guys. Sumpah ini gue tonton beneran mau jadi anime guys. Gila ya. Mantap ya guys. Mantap. Kita bakal game start. Game ini cukup berat guys. Sekitar 7GB gitu. Tapi buat gue tuh worth it. Karena banyak banget karakternya, banyak banget penjelasannya, banyak banget konten-konten tuh banyak banget. Dan di sini gamenya tuh, bagusnya game ini tuh ada event guys. Ini setiap event kelar, bakal ada event lagi. Dan event yang bakal muncul itu event kolaborasi sama Persona 5 guys. Oke? Okay? Lu follow Twitternya aja. Twitternya tuh Alchemy Star gitu biasa. Di situ udah di reveal salah satu karakter kolaborasinya itu guys. Si siapa namanya? Yang kucing itu guys. Lupa gue namanya, pokoknya kucing itu guys. Selain lucu visualnya. Guys. Disitu yang bagus suaranya guys. Oke? Okay? Dengerin. Kyota, nenggan no yume ga kanatta yume o michatta. Kimi wa? Ii yume mirareta? See what I mean? Di setiap karakter ini guys, di sini tuh per bintang ya guys. Jadi bintang 3 sampai bintang 6 itu suara voice over itu enggak pelit guys orangnya itu guys. Jadi enggak dibedain gitu guys, enggak dibedain ya guys. Ini UI-nya guys, kalian bisa lihat di sini ada kayak biasa menu-menu biasa gini. Ini buat friend. Oke. Okay. Ini buat ini kayak chat gitu guys, kayak jadi kayak game-game waifu yang baru itu guys. Jadi kalian bisa chat sama karakter-karakter yang lu punya-punya gitu guys. Itulah ya. Sini buat klaim-klaim itu hadiah-hadiah. Oke. Okay. Di sini ada ini biasa lah ya. Setting-settingan sampai high, tapi gue cuma bisa medium karena HP gue mid end. Jadi ya, jangan berharap banyak. Volumenya ini gue naikin lagi, lebih kedengeran ya guys. Di sini ada
daily sing-in logins. Gitu guys. Di sini sing-innya sampai 500 hari ya, anjir, bakal dapat dia ini stiker. Di sini kita bakal bisa, di sini ada off on tuh maksudnya off on live 2D-nya guys ya. 2D animation-nya kita bakal offin coba. Ini enggak gerak guys. Ini kita gerak. Ini kita bakal kita pencet di ngomongnya guys. Okashina. Lihat kan ngomong guys. Batu doko ni oitakke? Sokki mo deotta no ni isshun de kiyechatte. Kita coba ganti ya. Kita bakal coba ganti ke hero, hero yang ini guys. Oh, ganti background-nya dia atau dia aja deh. Nih, mantap. Mantap. Tuh, lucu kan? Kawaisou na kurari. Beda suara guys. Garasu no kokoro no kurari. Kowagaranakute ii. Jadi kita bakal lihat ke explore sekarang. Kita explore. Ini story-storynya guys. Jadi ini bagian story-nya. Ini tuh genrenya tuh strategi tapi story-based guys. Ya turn-based gitu. Turn-based. Ya turn-based banget. Di sini tuh ada resource. Resource tuh buat kayak dapetin, buat upgrade karakter, upgrade level, level up, upgrade buat itu guys, upgrade Colossus rumah kita, dapat dibuat farming uang sama nge-farming equipment. Oke. Okay. Ini ada extra chapter, kalian bisa dapat cerita-cerita dari yang lain-lain guys, cerita karakter-karakter set karakternya. Dan ini worth it untuk dicoba guys. Ini juga ada secret territory. Di sini kalian buat farming resource buat ditukerin buat gacha guys. Di sini sampai level 5 terakhirnya. Dan gue udah sampai level 5 ya guys. Di sini kalian bisa dituker di secret store, di store-nya untuk dapetin resource buat gacha. Di sini game itu enggak pelit guys. Sumpah enggak pelit banget. Dan gacanya tuh bagus guys, rate-nya bagus. Jadi setiap kita mas balik ke home, kita bakal disambut oleh dia guys. Di sini ada pass. Ada passnya guys. Lihat, ada passnya. Gratisnya tuh dapat ini guys. No, dapat skin guys, Alice Sweet Confectionery. Oke. Okay. Gila, lucu banget nih. Kalau teman-teman karakter-karakter lucu kayak gitu bagus guys. Gue kebetulan punya Alice, kita lihat Alice. Oh ya, calamity event, lagi ada event. Nah, 3 kali calamity gitu guys. Ini yang ini event guys ya, yang bacaan slow life itu event. Kita lihat event ya. Ini karena muncul mode baru kemarin, Cloud Garden. Jadi event ini tuh nyeritain kenapa bisa muncul Cloud Garden guys. Kalian bisa ilangin semua-semuanya dan kalian bisa screenshot ya guys. Ini juga ada quest seperti biasa quest. Kalian bisa claim dan di sini dapat ini guys buat gacha Lumember. Lumember. Di sini ada kita lihat Colossus. Kalian pernah main Arknight? Tahu rumah itu kan kayak rumah-rumah gitu kayak shelter gitu. Ini shelternya nama kalau di sini sama guys tapi namanya Colossus. Kita lihat. Kita lihat. Ini kita bakal bisa dekor-dekor gitu guys. Maaf ya kok agak lama muncul orang-orang karena memang ini game berat banget ya guys. Kalian bisa dekor tuh guys. Dekor ada pohon natal, ada kipas, ada vas bunga, ada bangku, ada selancaran. Ini event dari event summer. Tuh kita klik orang ya, ini bisa ngomong guys. Ngomong kan? Nice. Kita cek lagi cowok, karena cowok. Yokuzo modotta. Nah, fun fact, kalau lu pencet-pencet gini guys, kalau dia mau cerita sama lu, dia bakal cerita sama lu. Jadi kita dapat cerita lagi guys, kita bakal dikasih cerita, terus bakal dapat hadiah gitu guys. Mantap. Kobayashi no Maid, Sisi Elma guys. Kalau kalian main, kalau nonton anime Kobayashi Maid Garden guys, kita bakal fitur yang paling baru guys. Oke. Okay. Selalu disambut ya. Jadi gue merasa raja di sini lah. Di game ini tuh kayak master gitu ya guys ya. Keren, keren. Gue udah main ini lama tapi gue masih selalu amazed sama yang dia punya gitu guys. Oke, ini sekarang 3D gitu guys. Jadi kayak sekarang kita punya kayak wilayah sendiri. Kita bisa bangun-bangun.
nih kita bisa bangun. Kita bisa bangun nih kayak gini-ginian tuh kita bisa bangun. Wih, ada ginian. Kita bisa bangun ya. Di ini guys, di dalam sini guys, di ini guys. Kemarin tuh gue udah bangun rumah guys, rumah buat menatap ini kakak terang ini guys. Tiba-tiba bisa banyak ngobrol juga. Nadine, you have a job for me. Lucu banget ya guys, sumpah lucu banget. Dikit kita juga bisa invite to follow, oke, okay, farewell. Selain itu kita juga bisa di sini kita bisa mancing guys. Wop, kejauhan ya. Ini gue mau ngecek cerang itunya yang ada itunya. Lo pijat-pijatnya aja tahan sampai di Jojo terus guys. Pokoknya tahan di Jojo aja. Oke, keren kan? Animasi mancingnya tuh keren banget di sini guys, sumpah. Ini game kayak eksklusif malah ke game mancing ya guys. Tapi sebenarnya bukan mancing. Bakal keluar. Selesai Cloud Garden jadi keren ya guys. Itu mode barunya Cloud Garden. Kalian bisa nebang pohon, nambang sama mancing buat ngupgrade bangunannya, bagaimana bangunan. Karena ini Old Seal. Old Seal itu bakal bisa kita bisa dapetin karakter dia kalau kita udah ini guys nyelesain misi-misinya sampai 5 ini guys. Gue baru nyampe misi kedua ya guys. Susah banget karena terus sekarang ke warehouse. Ini manajemen item kita guys. Disini ada Astral Gem, das Stellar Gem, Star Gem, Lumember. Ini Lumember tuh buat gacha guys. Ini bisa lu tukerin buat gacha juga. Ya, yeah. Jadi keren. Ini text fragment bisa lu tukerin di Secret Store buat resource gacha. Sekarang ke ilustrasi, kita lihat ilustrasi. Ini ada personal idol. Ini kita bisa klik Illumina Federation. Kalian bisa tahu karakter-karakter mana aja yang ada di Illumina Federation guys. Ya, yeah. Kita lihat Illumina General. Sayangnya gue belum lengkap, tinggal satu lagi nih dia. Gue belum punya ya guys. Gue baru punya 3. Si Red, siapa yang namanya? Red, Hibarton sama Hero guys. Dan ada support division. Itu ada Vice, Nemesis, Vivian sama Pelsai. Ada research lab. Kebetulan udah lengkap. Kita lihat gambarnya. Lumayan. Keren ya, lumayan gambarnya. Ini kalian bisa juga jadi background laptop atau kalian juga nih ada Black Umbrella Laboratory. Mantap. Side boobs. Nice, I like it. Terus ada Dunfire Defender sama ini karakter yang belum punya grup guys. Mungkin ntar di update berikutnya dia bakal punya teman ya guys. Begitulah. Alah. Juga ada CG file, jadi kalian bisa nge-screenshot kalian masukin ke itu guys, apa? Laptop kalian. Super bagus banget ya guys laptopnya. Kalau kalian ini sayangnya sih nggak bisa download live 2D-nya ya guys. Keren banget ya guys, sumpah. Ini keren banget sih guys. Sumpah ini gue saranin keren banget. Terus juga musiknya mau menenangkan musiknya. Ini setiap ini guys cerita juga ada kasih tahu ada soundtrack, ada lagu-lagunya. Ini karena lagu-lagu guys. Ini yang ini coba kita lihat. Ini ada recap-nya. Jadi kalian bisa tahu ini ada di sini ada bacaan start the plot itu buat recap ini-ininya guys. Story-story-nya kok kalian lupa ya. Yeah. Good job. Ini ada formation. Ini ada formasi-formasinya, ada banyak sini dikasih 8. Dan di sini tuh biasanya gue ini guys. Di sini buat jadi ini utama gue nih. Gue pakai water utama gue, pakai si Vice. Ini lead female ya guys, si Vice ini lead female. Sumpah keren banget deh. Keren banget guys, ini kan ini bisa di off-in. Jadi gitu guys. Gue lebih demen nyala gitu guys. Ini kita lihat, ini bintang 5 ya guys. Lihat voice file-nya ada berapa? Ada 50 guys. Ya. Yeah. Kita lihat yang bintang 3 ada enggak? Bintang 2 nih. Tordok. Kita lihat filenya, voice filenya ada 47 guys, dan dia tuh baru ini bintang 1 ya, jadi kata gue belum kebuka semua. Dan itu kan dari bintang 5 ke bintang 2 itu voice filenya tuh sama ya guys. Kita mulai. What's good is what is.
本日の仕事を始めます。suara nya dalam banget. こんなに早くから旦那も頑張りますね。keren. この船を守るのが旦那の夢なんでしょうか。beda. Di sini juga ada store. Kalau kalian ingin game, ya, kalau kalian beli kosmetik gitu, ini kayak terlihat dari outfit. Ya. Kalian misalnya pengen beli kostum Seafloor, Mostabic Bridge, kalian beli segitu guys, 189.000 guys. Ini juga ada Raphael, 99.000, oke. Okay. Wih keren nih guys, Shinsa, Westland Ronin. Ini keren, sayang-sayangnya gue gak punya Shinsa guys. New Raid, wah wow, Side Boobs. Gue pernah demen nih satu-satu gini guys. Ini juga ada Vice. Gila, Vice-nya lucu banget. Kawaii. Ada gift packs. Sini dimulai dari 15.000 sampai paling mahal itu 279.000 ini. Carefree Recruitment Pack. Dapat apa aja? Remember 3.000 sekali gacha. Nighttime 3.000 sama Nectium sekitar 450.000. Kurang worth it sih kata gue. Ya kurang worth it kata gue. Dari church ini kalian bisa top up dari 15.000 yang paling murah sampai 1.461.000. Jadi 461.000 anjing, banyak banget cok. Ini dari rhythm. Jadi kalau kalian habis gacha, kalian karakter udah punya, kalian bakal dikasih ini guys. Namanya Star Gem. Bego, ini Star Gem. Kalian bisa tuker sama ini guys, Star Flare atau enggak Special Star Flare itu guys. Ini Star Store, kan juga kalau misalnya udah punya terus kelebihan dapat ini guys juga guys. Bakal dapat itu, gua bakal beli satu. Gua bisa gacha guys. Oke. Okay. Sini Astral Store ini yang paling baru, belum tahu gimana caranya dan apa fungsinya ya. Ini juga ada mystery. Ini pakai duit ya, bukan dapat yang great value gini. Ini beli guys, 4.000 ya. Murah. Dapat yang great value gini tuh lu beli aja nih. So, lumayan juga buat upgrade karakter lu guys. Ada black market. Di sini nih, gue bangin nih guys, yang text fragment itu diganti ditukar di sini guys. Nih, dan lu wajib nuker ini guys. Nuker recharge pack ntar kalau lumayan atau enggak star flare buat gacha guys. Oke, kita belum lihat Aurorian ya. Disini tuh manajemen karakter tuh gini guys. Di sini karena gue levelnya ada sesuai level, jadi ini level-level yang penting guys ya. Nah, itu guys. Di sini banyak banget karakternya ya. Kayak random. Nih, paling gue demen ini guys, karakternya nih kalian. Ini nih lihat nih, ini akhirnya. Oh, ada ngomong kan? Navigator, do you have dog food? I do have some. Satu lagi, why you need dog food? Anjir. Kafka namanya, oke. Okay. Lihat gameplaynya. Kita sekali saja ke sini. Explore ke ini deh. Mana ya? Ini deh, Spire dan kita ke Thunderbolt Spire. Oke, ini kita bisa lihat ini karena towernya tower listrik, maka kita harus pakai itu guys, elemen listrik guys. Tapi dia ini, watashi ga anta to issho ni yatte yaru yo. Beverly, itsu demo gokamei yo. Terus Nadine, onegai shimasu. Bonasi, kaminari ga watashi tachi wo tasukete kureru. Udah. Lagi sih harusnya Brown Rush ya. Ini karena sniper, makanya okay, kita mulai, kita lihat. Harus sih gampang, soalnya masih level 2 ya guys. Floor kedua, 2F. Dan sumpah background musiknya tuh bagus banget. Ini guys, apa? Uniknya tuh guys, ya, uniknya kayak gini. Ita.
します。ランタンはついています。ini kalian bisa ini guys. Apa? さあ、神の下僕よ。di sini kita bakal langsung pakai skill. mati semuanya. ini guys. Ini ikutin sesuai itu guys, warnanya guys, gini guys. Semakin kombonya semakin gede, semakin bagus guys. Oke, okay. Ini lagi. Mantap. Maka okay, ini. Skill dia ngeluarin itu gambar koneng. Masukin sini. Ya, munculin buat nge-heal. Ini buat itu apa? Nggak damage tapi buat tar aja. Karena gue butuh buat nge-damage. Nyerang semua. Kalau kuning semua tuh nyerang. Mantap. Mamam tuh. Mati. Keren kan? Jadi tuh karakter kita tuh punya combo skill sama active skill. Active skill tuh kalian bisa aktifin tadi tuh guys, yang ada cahaya kuning di pojok kanan tadi. Kalau udah ada cahaya kuning berarti kalian bisa pakai active skillnya. Dan kalau combo skill tuh kalian trigger dari combo-combo yang kalian dapat dari warna-warna yang kalian jalan itu guys. Unik kan guys? Unik banget. Ini salah satu game yang gue rekomendasiin banget buat kalian coba. Dan mumpung lagi anisat one year, first year anniversary-nya, kalian harus coba guys. Oke guys, mungkin segitu aja dari gue. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini guys kalau kalian demen. Dan tolong guys bantu saya dapat 500 subs guys. Oke. Satu sub dari kalian sangat menambah apresiasi, sangat mengapresiasi untuk menjadi semangat, lebih semangat lagi guys. Oke. Jangan lupa nonton video saya lagi guys. See you next time and bye-bye. Ada new updates, we'll come back soon.